Oke, baik. Kali ini kita akan sedikit membahas pernak-pernik tentang benjo. Maksud dari tutorial kali ini adalah untuk memberikan panduan kepada kita pernak-pernik seputar benjo, terutama benjo yang kita beli di dalam negeri di Indonesia. Karena selama ini pengalaman saya menunjukkan bahwa hampir semua benjo-benjo yang dijual di toko itu secara umum tidak playable. Maksudnya tidak playable itu nggak enak dimaininnya. Ini tentu terkait dengan masalah SDM, di mana kita tahu bahwa di benjo itu sendiri adalah alat musik yang sangat tidak populer di Indonesia, sehingga tenaga-tenaga ahlinya pun hampir tidak ada. Jadi misalnya ada benjo dijual di sini, mungkin baik distributor maupun pedagangnya dia nggak tahu gimana caranya nyeting benjo itu agar ketika ada pembeli yang ingin beli, dia bisa langsung coba dan enak dimainin. Pengalaman saya selama bertahun-tahun keluar masuk toko yang jual benjo, kemudian saya coba benjo di toko, satu pun tidak ada yang enak buat dimainin. Ya saya maklum, karena mungkin salesnya atau pemilik tokonya pun nggak tahu gimana caranya menangani benjo ini biar ketika dia dipajang untuk dijual, dia bisa langsung enak dimainin. Nah, dalam tutorial ini saya akan memberikan tips dan trik gimana caranya biar benjo yang baru kita beli itu enak untuk dimainin. Oke, kita akan kasih tahu rahasia-rahasianya supaya benjo yang kita mainin itu, yang baru maksudnya, baik itu beli di toko maupun beli sama temen atau beli bekas milik orang lain, dengan catatan orang lain itu bukan pro ya. Kalau orang lain itu pro, mantan pemain benjo, biasanya benjo yang dijual ke kita sudah enak dan sudah siap untuk dimainin. Oke, kita mulai saja. Sip ya. Yang pertama, benjo itu suaranya enak apa nggak enak itu pertama harus kita lihat dulu dari sisi ini, settingan headnya. Biasanya benjo yang dijual-jual di toko itu, ini setelan headnya ini masih kendor. Jadi kurang cukup kencang sehingga ketika dibunyikan itu suaranya cenderung apa ya, gemanya terlalu banyak. Terus resonansinya juga nggak enak di kuping, jadi kayak seperti kaleng gitu. Nah, ketika kita beli benjo, itu pertama kali yang harus kita cek adalah ini dulu, seberapa kencang dia. Untuk mengencangkan ini, kita buka dulu skrup yang ada di sini. Biasanya benjo udah dilengkapi dengan skrup-skrup itu. Terus kita coba buka. Benjo biasanya dilengkapi dengan kunci untuk men-setting kekencangan headnya ini. Ini kita buka. Nah, ini kita lihat kan ada beberapa baut nih. Nah, ini kita tinggal kencengin aja. Kita tinggal kencengin searah jarum jam. Terus caranya yang efektif adalah begini. Benjo ini kita ketika kita ngencengin sebelah sini, kemudian kita nyebrang ke sini. Nah, oke. Terus jadi silang biar kekencangan headnya tuh rata. Oke. Nah, jadi kita kencengin dulu. Kencenginnya sedikit-sedikit aja, paling seperempat putaran jarum jam ya. Terus semua secara bersilang, begitu bunyinya udah dirasa cukup kenceng, nah baru kita coba lagi bunyikan. Oke, itu pertama. Jadi pertama soal head harus dikencengin dulu. Kedua, yang paling vital itu adalah posisi bridge itu tempatnya harus persis, karena kalau nggak persis, nggak tepat, itu dia akan fals. Maksudnya gini, ketika kita main di harmonik 12 ini, di fret 12 ya, ini fret 12. Oke, ini adalah fret 12.
ini P12. Itu bunyi bunyi fret 12 ketika ditekan dengan harmonik 12 itu harus sama bunyinya. Nah, ini adalah harmonik 12. Oke, nah ini fret 12. Nah, gitu kan? Nah, kalau kalau posisi bridge-nya nggak benar, dia terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, itu maka suara di fret 12 ini tidak akan sama dengan harmonik 12. Gitu. Nah, caranya gimana? Kita bunyikan dulu harmonik 12. Oke. Terus kita tekan fret 12. Kalau suaranya ketinggian, ini suara fret di 12 ketinggian, berarti bridge itu terlalu ke kiri. Terlalu ke kiri. Kita geser ke kanan. Oke, bridge-nya kita geser ke kanan. Kita pelan-pelan kita geser ke kanan, terus kita coba lagi di fret 12. Oke, apa kode sama? Kalau dia terlalu rendah, suara fret 12 ini lebih rendah dari suara harmonik 12, berarti bridge-nya terlalu ke kanan. Terlalu ke kanan, kita harus geser ke arah kiri. Terus kita coba-coba terus sampai bunyi fret 12 itu sudah sama dengan bunyi fret 12. Nah, kalau sudah sama, berarti posisi bridge ini sudah tepat. Nah, supaya nggak pindah-pindah lagi, kita bisa tandain di headnya ini pakai pensil. Kita coret aja sedikit pakai pensil, hanya sekedar penanda bahwa oh di sini nih posisi bridge saya sudah aman. Oke, itu yang kedua masalah bridge. Nah, masalah ketiga adalah senar ketinggian. Maksudnya senar ketinggian itu senarnya terlalu tinggi atau action dari string itu terlalu tinggi. Nah, lalu berapa kadar string action yang normal biar banjo itu enak buat dimainin? Banjo ini udah saya setting sedemikian rupa sehingga ketinggian senar itu patokannya, kalau saya nggak usah pusing pakai milimeter-milimeter, saya pakai duit aja, pakai duit koin. Ini ada koin 500, ini ada koin 200. Ketebalannya beda tentunya, antara koin 500 dengan koin 200. Nah, saya pakai keceperan, cepernya koin 200 ini untuk ngukur kadar ketinggian senar banjo. Gimana caranya ngukur? Saya selipkan koin 200 ini di fret 12. Oke, nah ini adalah fret 12. Lihat, koin saya kejepit, tidak jatuh. Itu artinya apa? Senar banjo saya udah cukup ceper. Karena kalau saya lebih ceperin lagi, takutnya nanti dia basing. Basing itu apa, ngepret di sini. Jadi buat saya, patokannya adalah cara mengukur kadar ketinggian senar cukup dengan koin 200 rupiah aja. Kalau 200 rupiah itu sudah kejepit, itu artinya kadar ketinggian string saya sebetulnya lebih rendah dari 200. Karena kalau dia sama dengan 200, boleh jadi 200 ini nggak akan kejepit, tapi dia akan lolos, jatuh. Kalau dia lebih tinggi, boro-boro dia bisa jepit. Dia akan pasti nggak bisa nempel di sini waktu kita beginiin. Koin 200 pasti jatuh. Oke? Nah, itu. Itu masalah ketiga, masalah ketinggian senar. Nah, jika senar tinggi, apa solusinya? Solusi bisa biasanya yang paling umum adalah dengan mengamplas. Ini kan bridge. Nah, ini ada bridge. Kita amplas. Bridge ini kebetulan saya punya bridge cadangan. Bridge ini kita amplas sedikit-sedikit bawahnya sampai kita menemukan kadar ketinggian yang ideal waktu ditaruh di sini sehingga uang koin 200 tadi bisa terjepit di fret 12. Gitu ya. Jadi masalah ketiga adalah ketinggian senar yang bisa diatasi dengan cara mengamplas bridge. Bridge itu macam-macam. Biasanya kalau di banjo yang ada di Indonesia macam-macam bridge itu ada yang bridge seperti ini. Ini kayu rosewood apa ebony saya nggak tahu. Ada juga bridge yang begini. Ini adalah
gabungan antara kayu maple dengan ebony. Gak apa-apa, bridge yang manapun bisa dipakai. Yang penting kita tahu cara menyetel kadar ketinggian dengan cara di amplas. Itu masalah ketiga ya, masalah ketinggian senar. Oke, sekarang masalah keempat. Gemanya terlalu banyak. Oke, itu biasa. Biasanya banjo baru itu suara gemanya terlalu banyak sehingga mengganggu, nggak nyaman. Cara mengatasi gema yang terlalu banyak itu adalah dengan kita kasih satu lapisan kain atau apa gitu, atau bisa juga dengan pampers bayi atau kapas atau rock wool atau glass wool, terserah. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini kebetulan banjo saya pakai ini, Dacron. Dacron ini biasanya dipakai di bahan untuk bahan dalamnya bantal zaman sekarang itu. Ini saya taruh di sini aja. Saya taruh aja di sini. Ini apa? Untuk mengurangi gema di dalam chamber banjo. Ini di sini juga saya tahan ya. Lihat. Ini di dalam sini saya tahan pakai busa. Biar ya, ini sebetulnya selera sih. Yang penting suara banjo terdengar enak, garing, crispy. Jadi banyak hal bisa kita lakukan. Ini saya kasih ganjalan Dacron juga di sini. Di sini ada busa juga, busa depan belakang. Ini sini juga saya kasih Dacron. Kalau nggak ada Dacron, boleh pakai kain atau pampers bayi atau lapisan rock wool, glass wool, terserah. Yang penting hasil akhirnya adalah kita cocok dengan suaranya, gitu ya. Nah sudah, kalau sudah itu dilakukan, kita udah siap. Banjo kita udah enak untuk dimainin. Tapi untuk banjo dari toko memang tiga kendala utama tadi, yaitu apa tadi? Pertama, head terlalu kendor. Kedua, masalah bridge, posisi bridge. Oke. Terus masalah ketiga adalah senar yang ketinggian. Senar ketinggian caranya adalah dengan mengamplas bridge. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi gitu. Jadi artinya kita sekarang sudah bisa mengatasi suara-suara banjo yang nggak enak dipakai dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi. Oke? Sip ya? Sip ya? Uhuy!